Pemirsa, pagar tembok Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Majene, Sulawesi Barat, ambruk. Insiden ambruknya pagar tembok sepanjang 40 meter terjadi saat hujan deras mengguyur wilayah Majene selama 3 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Beginilah kondisi bangunan pagar tembok SMA Negeri 3 Majene yang terletak di Kelurahan Lembang, Kecamatan Bagai Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Pondasi pagar tembok sepanjang 40 meter yang dibangun pada tahun 2016 ini ambruk akibat terkikis air hujan yang mengalir deras dari perbukitan belakang sekolah saat hujan mengguyur wilayah Majene. Selain karena faktor hujan, ambruknya pondasi bangunan pagar sekolah ini juga diduga dipicu karena rapuhnya konstruksi bangunan sehingga tidak kuat menahan derasnya air saat hujan deras turun. Kapan dibangun ini, Pak? Yang pagar depan ini, Pak, yang terjadi kan 2016, Pak. Saat kita masih bergabung dengan Dinas Pendidikan Kabupaten. Katanya sudah 2 kali, Pak? Iya, sudah 2 kalinya ini. Kemudian memang pusat air, Pak, ini di SMA 3 karena setelah terbuka area di belakang itu, bangunan-bangunan pada bertambah, Pak. Yang tadinya kan air bebas merembes ke mana-mana, setelah bangunan dibangun area belakang, tertampung kayak danau di sana. Setelah tertampung beberapa saat juga ya roboh pagar belakang. Itulah sampai sekarang, Pak, belum dibenahi pemerintah kita, khususnya dari pendidikan tingkat 1. Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah maupun petugas terkait belum mengevakuasi material bangunan pagar yang ambruk. Pihak sekolah baru berencana akan melaporkan kejadian ini kepada Dinas Pendidikan setempat. Dari Majene, Ali Mutar, iNews, melaporkan.